Selamat pagi. Jadi pagi ini saya punya ide setelah berdoa untuk punya target penjualan POM Mini minimal 1 hari 1 unit. Sedangkan untuk promosi sampai hari ini masih ada 7 unit. Yang untuk 2 nosal itu harganya 13,5 juta dan 1 nosal 9,5 juta. Gunakan kesempatan ini sehingga Anda ambil kesempatan ini sebelum tutup tahun, ya. Nah, untuk pemasangan POM ini itu melalui Jim bisa di WA ke 0823 7186 0725, melayani seluruh Bangka, ya. Keuntungannya salah satu dapat promosi harga murah. Kalau harga normalnya 2 nosal itu 18 juta, kalau 1 nosal itu 12 juta kalau tidak promosi. Jadi tinggal 7 unit yang untuk promosi 2 nosal 13,5 juta dan 1 nosal 9,5 juta. Itu selain ada dapat promosi bisa gratis promosi tempat usaha sama POM Mininya setelah pasang POM Mininya, dan gratis masuk sistem cara baru bintang 5 semasa masih gratis sebelum antri masuk dengan modal 350 masuk di sistem cara baru bintang 5. Keuntungan masuk di sistem cara baru bintang 5 adalah bisa menggerakkan puluhan ribu bisnis dan plus uang sponsor. Ada barang ada duit untuk sistemnya. Jadi bagi Anda yang tertarik setelah menonton video ini, jangan lupa ditekan subscribe, tekan lonceng, tekan like, dan kasih komentar. Jadi saya punya keinginan kuat untuk 1 hari target saya bisa jual 1 POM ini. Itu kerja Tuhan, ya. Saya sudah berdoa, harapan saya Tuhan bisa memberi mukjizat agar saya bisa tembus, ya, target 1 hari 1 unit. Ya, kalau tidak ada halangan, itu saya harapan bisa terjual minimal 10 unit sampai akhir tahun ini. Jadi kerja saya rencananya sampai tanggal 23 Desember, ya, 24, 25, 26, 27, itu saya libur, mungkin baru masuk tanggal 28, ya, sampai tanggal 30, ya. Itu kerja saya untuk tahun ini, ya. Nah, di samping jual POM ini, saya ada pemasangan baja ringan, ada melayani kredit dan menanganin penjualan sembako sama obat-obatan. Nah, silakan Anda hubungin saya segera untuk pemasangan POM ini, ya. Saya akan utamakan POM ini yang utama, ya, dalam 1 bulan ini lagi, ya, untuk penutupan tahun. Mudah-mudahan Anda setelah menonton video, Anda ambil kesempatan yang semasa masih promosi. Kalau habis promosi, Anda bisa pasang juga untuk bisa merayakan pergantian tahun usaha Anda yang sudah Anda buka untuk tahun ini. Jadi saya akan memprospek seluruh Bangka, ya. Hari ini tanggal 30 November 2020 saya akan prospek di Penagan, ya. Target saya bisa ada terjual, ya. Karena ada konsumen yang janji mau pasang. Harapan dengan promosi ini dia mau pasang. Itulah target saya. Saya kerja, ya, siap minimal sampai jam 5 sore, ya. Itu langkah-langkah yang harus saya lewatin di akhir tahun ini, ya.
Jadi ambil kesempatan ini ya. Jim sudah pemasangan pom ini sudah ada 7 unit sebenarnya ya, yang sahnya ya, yang sahnya sudah 7 unit yang sudah saya pasang itu di Tempelang, di Sungai Selan, di Kerta, di Pulau Besar, di Tabuali, di Permis ya. Jadi yang nontonnya sudah ada di atas 600 lebih ya, yang terbanyak. Jadi harapan Jim juga bisa jadi YouTuber. Kalau terjadi mukjizat ya, 1 bulan ini bisa jadi YouTuber. Memang subscribe saya baru 200 lebih. Belum ada pendukung yang menonton mau subscribe. Itu hanya terhitung orangnya ya. Yang subscribe itu karena dia mau tahu informasi bisnis saya dan informasi pribadi saya. Jadi saya dapat 200 lebih subscribe itu dari bisnis saya, dari orang yang mau dapat informasi tentang bisnis dan pribadi saya. Jadi harapan Jim, kalau Anda mendukung, Anda subscribe setelah menonton yang sudah saya sediakan videonya 400 lebih video ya. Tidak ada salahnya Anda mensubscribe ya. Mensubscribe itu hanya dukungan kecil sebenarnya ya. Tapi saya rasa Anda merasa berat untuk subscribe saja ya. Bukan saya menekan ya. Tapi kalau saya gampang untuk mensubscribe orang hanya 1 kali saja ya. Itu tidak mengeluarkan biaya, cuma keinginan hati saja mensubscribe ya. Kalau kita mendukung teman ya, tidak ada beratnya mensubscribe orang 1 kali itu ya. Itu kecil kecil lah, belum mendukung masalah keuangan, menolong orang. Menolong orang itu lebih berat kalau mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu ya, berkorban ya, di saat dia susah kita bisa menolong, itu baru menolong yang luar biasa. Tapi kalau Anda hanya menyekrep saja berat, itu saya rasa Anda perlu introspeksi ya. Mensubscribe sekali saja itu berat, itu Anda perlu korupsi, perlu introspeksi diri tentang persahabatan, tentang mengasihi orang lain, tentang menolong orang lain ya. Ini saya bukan menekan atau apa ya, supaya kita masing-masing bisa maju bersama. Karena ada kesempatan dari perusahaan YouTube untuk memberi kita kesempatan dibayar dengan cuma-cuma ya, setelah kita menjadi YouTuber 1000 subscribe. Jadi saya hanya memberi motivasi saja ya, terserah Anda yang tidak mau subscribe tidak masalah ya. Ya, mau nonton saja itu sudah bagus ya. Nah, saat ini saya sudah ditonton hampir 32 ribu ya. Itu dari video saya 2018 ya. Memang saya bikin YouTube baru sekitar 1 tahun, tapi penontonnya sudah hampir 32 ribu. Tapi sayangnya subscribe saya baru 200 57 saat ini ya. Nah, itu sayangnya. Penontonnya sudah 30 lebih ribu nonton video saya. Ya, harapan saya ya, setelah saya bikin video ini bisa mencapai 1000 saya sampai akhir Desember ini. Itu harapan saya, karena dengan penontonnya sudah banyak 30 lebih ribu, tapi subscribe-nya baru 200 lebih. Ya, nah, jadi kurang pendukung artinya ya. Tapi saya itu ya hal biasa, santai saja ya. Tapi saya yakin itu akan jadi YouTuber dalam 1000 subscribe. Ya, kalau nggak tahun ini, tahun depan mungkin ya. Kalau nggak tahun depan ya tahun 2022 ya bisa ya. Karena saya ambisi dan keinginan bisa jadi YouTuber ya. Malahan target saya 5 tahun itu bisa 1 juta subscribe. Nah, karena saya dengan skill, dengan sepak terjang saya di
sistem saya juga, ya, dengan bisnis saya, dengan skill marketing saya, dengan skill talenta yang Tuhan beri. Harapan saya bisa jadi YouTuber dengan secepat mungkin. Karena saya kalau sudah jadi YouTuber, saya pasti bilang sistem saya akan antri masuknya, bisnis saya akan melejit, dan saatnya saya bisa sukses menjalankan hidup ya dengan berbagai sepak terjang untuk bisa sukses mencapai, ya kata orang, mencari duit dan mengejar duit karena kita belum sukses. Tapi kalau kita sudah sukses, duit akan datang dan kita tidak perlu ngejar, ya. Nah, inilah ya, ikutin contohan saya, motivasi saya, ya, sepak terjang saya di YouTube, dan sepak terjang saya di motivasi penulis buku dan pencipta sistem cipta lagu, ya, dan lain-lain, ya, itu harapan game, ya, semakin banyak subscribe saya, semakin saya bisa jadi YouTuber, saya harapan saya bisa lebih bisa memberi motivasi dan memberi banyak kepada banyak orang ya melalui media digital 100% ya saat ini ya. Nah, jadi kita biasakan untuk menggunakan digital 100% supaya kita bisa cepat sukses ya bahasa Indonesianya. Quick success bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi ya, selamat menonton dan ya, selamat mencoba. Nah, jadi tonton video Jim ya, yang 400 lebih itu semuanya lengkap berbagai hal ya, baik di wisata, di bisnis, atau di acara santai, semuanya lengkap ada di YouTube Jim. Tinggal tonton saja ya, mau di bisnis, di politik maupun di agama, ada di YouTube situ ya. Tiga hal tersebut tercantum di YouTube-nya. Saya sekian dulu, terima kasih ya, selamat menonton. Nah, mudah-mudahan Anda puas menontonnya. Terima kasih.